Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya mau buat batagor isi sosis. Langkah pertama, saya akan buat saus kacangnya dulu. Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis semua. Goreng kacang sampai setengah matang. Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu-bumbu dasar. Goreng sampai bumbu dan kacangnya benar-benar matang. Kalau sudah matang seperti ini, angkat dan tiriskan dan diamkan sampai dingin. Lalu kemudian blender sampai halus. Setelah di blender, masak lagi dengan menggunakan sisa minyak bekas goreng kacang tadi. Lalu masukkan air asam, gula merah, kaldu bubuk, garam, dan micin. Penggunaan micin boleh di skip ya jika tidak suka. Ini dimasak sampai airnya menyusut. Sampai nanti itu keluar minyak-minyaknya. Nah, seperti ini sudah. Ini kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya, siapkan sosis. Ini diparut dengan menggunakan parutan keju seperti ini. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan daun bawang dan seledri. Diiris tipis-tipis seperti ini. Lalu siapkan wadah yang lebih besar, masukkan tepung tapioka, tepung terigu, sosis yang sudah diparut, daun bawang dan seledri, kaldu bubuk, lada bubuk, garam, 2 butir telur, kemudian air, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, adonan sudah siap untuk digunakan. Lalu siapkan kulit pangsit, potong menjadi 4 bagian. Lalu bentuk seperti ini. Goreng dengan menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut siapkan tahu, lalu olesi dengan sisa adonan tadi. Kemudian goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Kalau sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Untuk pengemasannya, saya menggunakan cup seperti ini supaya lebih menarik. Ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan juga ya. Potong-potong semua bahan. Lalu masukkan potongan timun. Siram dengan saus kacang. Tambahkan saus sambal. Kemudian kecap manis. Dan tutup. Jangan lupa menggunakan stiker seperti ini supaya lebih cantik. Selanjutnya kita akan coba rasanya seperti apa. Kita aduk dulu supaya bumbunya tercampur. Oke, mari kita coba. Ini enak banget.
rasanya pas dan juga mantap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.